lomba pulimu ini tujuannya juga untuk mendongkrak wisata yang ada di Banjarnegara. Dan yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih. Lomba pulimu ini turut serta untuk merayakan ulang tahun Banjarnegara jadi yang ke-449. Mudah-mudahan untuk Kicomania ini bisa dipungut dengan baik dan Bupati sangat mendukung sekali. Dan harapannya tidak ada lain, tolong jaga kebersihan, keamanan, ketentraman, damai semuanya. Itu aja pesan dari saya. Naikkan! Cemburung yang diselenggarakan sudah yang keempat merebutkan piala Bupati Cup ini menjadi sebuah event yang terus kita dorong pada kepentingan mendukung promosi pariwisata sekaligus promosi potensi yang lain di Banjarnegara. Karena peserta Kicomania yang hadir di Bupati Cup ini tidak hanya berasal dari Banjarnegara, tapi Banjarnegara dan sekitarnya. Bahkan ada yang dari Yogyakarta dan ada yang datang dari provinsi lain. Dimungkinkan malah peserta ada yang dari luar Jawa. Penyelenggaraan Bupati Cup yang keempat pada Festival Burung ini juga dilaksanakan pada ranah, pada kepentingan ikut merayakan, ikut memperingati hari jadi Banjarnegara yang ke-449 yang akan dilaksanakan puncak acara pada tanggal 26 Februari 2020. Banjarnegara yang keberapa, Mas? Ini ya. Artinya enggak? 419 ya.